Pada tahun 2024, masyarakat penganut agama Konghucu akan merayakan Imlek atau Tahun Baru Cina pada 10 Februari tahun 2024. Beragam tradisi menyambut perayaan ini pun tak boleh ketinggalan. Salah satunya adalah tradisi mudik. Tak berbeda dengan masyarakat Indonesia, warga Cina pun turut melakukan pulang kampung saat tahun baru. Menjelang Imlek, stasiun kereta api, bandara, serta terminal di Cina mulai dipadati oleh warga yang berbondong-bondong ingin pulang ke kampung halamannya. Faktanya, mudik Imlek di Cina kerap disebut sebagai migrasi manusia tahunan terbesar di bumi. Diperkirakan akan ada rekor 9 miliar perjalanan dalam kurun waktu sepekan.